Kadang Hussein ya kan, say. Soto Sadang. Kita mau cobain. Katanya ini tuh emas banget beli soto soto Sadang gitu. Nah, gua agak curiga mungkin dia soto-sotonya pakai apa ganja ya kan? Ah, bisa endol. Ini kita sekarang mau lihat menunya dulu ya. Check it out, menu soto soto Sadang. Soto ayam kampung, daging sapi. Gue tadi pesan daging sapi bening sama tahu tempe. Gue gak pakai nasi. Terus minumnya teh hangat tawar aja yang itu. Karena gue gak pengen yang aneh-aneh. Lagi nungguin soto Sadangnya. Mana ke soto Sadangnya? Solo traveler seperti biasa guys, cuma menghabiskan Jumat dan Sabtu ini di Purwakarta. Soto Sadang Purwakarta yang katanya endol, terkendol, kendol juga. Ya, Soto Sadang Purwakarta. Kita lihat cara pembuatannya bagaimana. Seperti biasa, Soto Sadang biasa, Soto biasa. Ya kan. Jadi gue pengen beli parunya, cuman overpriced gitu. Seperti itu soto gue guys. Mas cepet dong, lapar banget. Belum makan dari pagi. Makan. Emang paketnya pakai nasi mas? Paketnya pakai nasi ya? Oh, kira. Saya nggak bisa nasi. Nggak bisa nasi. Nggak bisa nasi. Thank you. Jadi ini soto daging sapi santan. Daging sapi bening. Gue pakai tempe tahu. Terus ada kayak limau, sambal, sama acar-acaran gitu. Check it out, guys. Kita kencrot dulu pakai limau. B aja juga. Hmm.
sampai 5 sendok. Biasa aja, gak worth it buat harga segitu, 35.000 satunya, terus pakai tempe tahu, tempenya oke lah, gede, 2.500 satunya, ya, oh, kalau kalian ke Purwakarta, gak worth it banget sih. Lanjut ke tempat lain. Lebih sebenarnya ke tempat lain. Lebih mungkin lebih dari ini. Malah menurut gue kalau di kantor gue lebih enak. So, gue nggak tahu sih. Ini gue cuma nyobain yang bening, nggak nyobain yang santan. Karena kalau menurut gue yang enak lagi yang santan ya. Itu aja buat gue di hari day one. Day one, see you on the next vlog and the next culinary. Solo traveler is good for enjoying the food and yourself.